بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة مسجد منار العلم رحمكم الله Kali ini kita akan mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Umar. Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar gelarnya adalah As-Siddiq. Kalau Umar gelarnya Al Al-Faruq. Apa? Al-Faruq yang memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan yang membedakan antara tauhid dengan kesyirikan yang terkenal dengan ketegasannya kali ini kita akan mendengarkan apa yang beliau sampaikan dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan asar ini dinilai sahih isnadnya oleh Syekh Al Utsaimi hafizahullah Pada suatu hari Umar berkata kepada Ziyad Sinten Ziyad Lengkapnya Ziyad Ibn Hudair Kata Umar Hal ta'arifu ma yahdimul islam Tahu enggak kamu Apa yang akan menghancurkan islam Tahukah engkau apa saja yang bisa menghancurkan atau merusak Islam? Mendapatkan pertanyaan seperti itu maka Ziyad menjawab, la apalah, tidak tahu." Kemudian Umar melanjutkan perkataannya, "Yah, Yah, zallatul alim yang akan menghancurkan Islam satu kekeliruan ulama apa kekeliruan ulama dua wajidalul munafiqi bil kitab yang kedua adalah kengeyelan orang munafik apa yang kedua? Kengeyelan orang munafik. Apalagi wahai Umar, wa a'immatil mudhillin. Yang ketiga adalah kesesatan penguasa. Enggak mungkin kita bahas semuanya malam ini. Kita bahas satu saja. Apa yang pertama tadi? Kekeliruan ulama'. Ulama mungkin keliru atau tidak? Hah? Mungkin. Kenapa? Manusia. Yang namanya manusia nggak mungkin. Benar terus. Ada saatnya keliru. Loh, berarti ulama nggak boleh keliru gitu? Ya boleh, um, namanya manusia ya. Mungkin saja keliru. Lah terus gimana? Kalau kayak gitu, berarti Islam bakalan hancur. Yang jadi masalah bukan kekeliruan ulama'nya Tapi yang jadi masalah adalah Bagaimana kita menyikapi kekeliruan tersebut Sikap kita Kalau salah dalam menyikapi kekeliruan ulama tersebut Itu yang akan menghancurkan Islam Ada dua sikap yang keliru Ada dua sikap yang tidak benar Dalam menyikapi kekeliruan ulama Satu mengikuti kekeliruan tersebut. Mengikuti kekeliruan tersebut. Sudah tahu keliru kok malah diikuti. Ya mungkin saja yang namanya ulama manusia biasa mungkin salah dalam berfatwa, keliru dalam memberikan nasihat. Ketika menjawab hukum seharusnya halal, keliru akhirnya jawabnya haram atau sebaliknya haram kemudian dijawab apa? Halal. Atau mungkin keliru dalam menentukan sesuatu apakah ini sunnah atau bid'ah. Bid ini benar apa salah? Keliru. Ketika kita menyikapi kekeliruan itu dengan mengikuti kekeliruannya, ini akan menghancurkan Islam. Karena setiap ulama pasti pernah keliru. Kalau kekeliruan ulama A diikuti, ulama B diikuti, ulama C diikuti, ulama D diikuti, entong habis ajaran Islam. Kenapa? Karena seluruh kekeliruan itu akan diikuti. Ini sikap yang salah. Kalau ada ulama keliru, diikuti kelirunya, bahkan dibela habis-habisan. Enggak, keliru keliru. Yang kedua, sikap yang tidak benar. Ketika kita melihat kekeliruan ulama adalah kita menjatuhkan kehormatan ulama tersebut. Ini juga salah. Ada orang ustadz keliru, sudah langsung di-black-black black? list daftar nama ustadz-ustadz terlarang. Ini menghancurkan Islam. Kenapa? Karena kalau kayak gitu, caranya habis ulama, terus ulama habis apa si muncul? Siapa ya? Kae yang bikin list ya? Ini menghancurkan Islam. Kenapa? Karena menjauhkan umat dari siapa? Ulama. Enggak mungkin ulama benar, -benar terus sudah mungkin. Jadi ketika kita melihat ulama keliru, jangan diikuti kekeliruannya, tapi juga jangan dijatuhkan kehormatannya. Nah terus ke priwet Ustadz, kalau ada ulama salah kita katakan keliru, tapi beliau tetap kita hormati. Karena keliru dengan benernya, lebih banyak mana? Benernya. Antara kesalahan dengan jasanya, lebih banyak mana? Jasanya. Kekeliruannya jangan diikuti tapi kita tetap menghormati ulama tersebut. Yang kedua, wajidalul munafik bil kitab. Kengeyelan orang munafik. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Yang dimaksud adalah orang-orang yang paham agama akan tetapi memanfaatkan ilmunya ini untuk menebarkan keraguan tentang ajaran Islam. Orang ini punya ilmu. Punya hafalan Al-Qur'an, punya hafalan hadis. Hanya saja orang ini karena mungkin dibayar ya, seperti buzzer, ada yang apa? Ada yang bayar tergantung bagaimana pesanannya. Maka dia pun berusaha untuk membela hal-hal yang sebenarnya terlarang dalam Islam Contoh LGBT misalnya LGBT Ada nggak orang-orang yang kelihatan beragama Islam Punya paham paham tentang Quran dan hadis membela LGBT Ada nggak? Ada Nah orang-orang yang seperti ini dia akan mendebat dalil-dalil yang jelas-jelas paten di dalam agama kita, kemudian membela pernikahan beda agama. Dia akan kemukakan dalil-dalilnya yang sebenarnya, dalil-dalil tersebut bukan pada tempatnya. Dia hanya memutarbalikkan pemahaman tentang dalil tersebut. Ini akan menghancurkan Islam. Kenapa menghancurkan Islam? Karena banyak orang yang tertipu. Wah, itu juga ada dalilnya. LGBT juga ada dalilnya. Paham liberal juga ada dalilnya. Paham sekuler juga ada dalilnya. Ini berbahaya sekali untuk Islam. Ini hal yang kedua yang disampaikan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga, kata beliau. Wa hukmul hal ketiga yang akan menghancurkan Islam adalah kesesatan penguasa apa kesesatan penguasa Kenapa secara khusus disebutkan penguasa walaupun kesesatan orang bisa merusak Islam tapi kenapa secara khusus Umar bin Khattab menyebutkan penguasa karena penguasa itu punya kekuatan Dia punya tentara Dia punya potensi kekuasaan untuk memaksa orang Mengikuti pemahaman yang sesat Sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan Lebih besar dibandingkan yang sesat itu Hanya satu dua orang yang nggak punya jabatan dan dalam sejarah terbukti Dalam sejarah terbukti Ketika beberapa khalifah dinasti Abbasiyah Terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah Rakyat dipaksa untuk meyakini doktrin kufur Yang gak mau akan dipenjara Yaitu doktrin yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk Padahal ahlus sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Nah orang Mu'tazila mereka berhasil nembus ke penguasa, dipengaruhi penguasanya. Akhirnya penguasanya pun juga meyakini keyakinan yang serupa dan memaksa dengan tentaranya. Bahkan yang tidak mau mengikuti pendapat itu dipenjara seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan juga ulama-ulama yang lainnya, maka dari sini kita bisa memahami betapa para ulama kita ketika mengatakan, "Andaikan engkau punya, Andaikan aku punya satu doa yang mustajab, niscaya aku akan gunakan untuk mendoakan penguasa." Ini menunjukkan mereka itu pinternya dan cerdasnya mereka karena kalau penguasanya benar maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang di bawah-bawahnya itu akan mengikuti tapi sebaliknya ketika penguasanya sesat ketika penguasanya memahami atau membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu akan ngefek kepada orang-orang yang ada di bawahnya dan rakyatnya Maka ini tiga hal yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mudah-mudahan umat ini dijauhkan dari hal-hal tersebut. Wallahu taala a'lamu bis Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.